Guys, halo guys. Halo Bray, ketemu Mbak aku lah channel Cantan Terus. Saiki aku arep nyampe ya, nyarepe unboxing mana ya. Unboxing apa iki sing tak arep unboxing. Kota ini. Iki dikirim toko Cina langsung. Tulisannya Cina ya, iki untuk tulisan Korea. Iki jarone iki handset VJ5. Ya apa gini VJ5 itu jadi jero pelinga ya si anjat sini kamu box charger terus iki USB tipe apa ya micro USB tipe micro ambil karet headset menjong kita harus membuka lah kurang pasang menjelak langsung kita cepot toko ada ya. Iki langsung kita tengok lagi Bluetooth itu sing nyala gitu.
Kita dipecat Pimpindo. Titik. Titik mati. Kenapa? Udah Pimpindo lah. Pelawin lah. Oh, pelawin lah. Oke. Okay. Detect screen deh, iki talk screen. Gak ada berita nih dah. Bisa di rumah nih. Antara 2 sampai 3 detik itu ganti suara, ganti suara, ganti musik. Untuk dayane iki Bluetooth-e nggih 5 sip, set. Kita sih sama nih guys. Nek kayak mode mono di video yang suwe sampai 5 detik ke mode mono. Stereo ya itu sebalik eh. Standby ini standby time, progress standby itu ikut 70 jam. Charging time nya masa pengecasnya rong jam, ini ngecasnya rong jam sebab nanti ini sebagai ngecas bolak balik. Ya wes sekian, kumang penjelasannya kurang jelas ya. Channel isinya pengen itu. Earbud GCT5 terus bentuknya kayak ini sih. Oke, sekian ini memang unboxingnya GCT5 kurang jelas sama yang gue lihat di web searching dan Google ini ya chat. Eh, terima kasih sekian ini cara aku pilih untuk rekan ini. Di dono Indo sekitar 400-500 ribuan rupiah. Hubung aku saya di Korea, jadi ini aku tuku langsung ke Korea. Tuku dino, itu oleh diskon itu di aplikasi G-Market terus G-Market. Lego, Ravener, empat Lego Ren terus ongkir gratis. Karena pakai Korewon, kayak pakai Korewon di bisnis bisa 500 juta rupiah. Nah, murah ya naik itu baru nanti. Biasa tergunakan Indonesia sendiri tolak. Oke, thank you. Suwun sih loh video itu sampai akhir. Konten-konten sih.
sungguh bermanfaat buat orang terus betina. Sekian, terima kasih. Ojo lali like, subscribe. Thank you.